Nih, muka sama tangan aku jadi putih tanganku kan? Halo guys, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian aktifkan loncengnya, karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe, kalian mendukung channel ini maju selangkah lebih ke depan. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di my channel, Jiwo Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang bagaimana cara memutihkan kulit tangan dengan menggunakan bahan alami, yaitu dengan menggunakan tepung beras. Apa saja yang perlu disiapkan? Check it out. Yang pertama, kalian harus menyiapkan mangkuk. Kalian isi air. Nah, nih. Kalian isi air secukupnya saja. Kemudian kalian butuhkan ini, sendok. Dan kalau bisa kalian kasih tambahan ini, jeruk nipis. Dan sama ini. Ini tepung berasnya. Sama yang satu ini, Fair and Lovely. Caranya, air yang sudah kalian letakkan pada mangkuk tadi, kalian kasih perasan jeruk nipis. Kalau sudah, kalian aduk. Kemudian kalian ambil 2 sendok tepung beras. Kalau bisa 3 sendok ya. Kalau sudah, kalian aduk hingga merata. Oleskan hingga merata ya guys. Kemudian kalian tunggu hingga mengering sekitar 30 menit sampai 1 jaman. Halo guys. Halo, aku udah nungguin ini 30 sampai 40 menit. Nih lihat, udah kering banget. Nah, kalau udah kering seperti ini, yuk kita bilas. Nanti kita buktikan perbedaannya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Wow. Nih, beda kan? Nih, muka sama tangan aku jadi putih tanganku kan? Ya emang sih, kalau
kalian tanya dan meninggalkan kolom komentar, "Mas, itu mungkin cuma sehari atau seminggu, gak bisa permanen." Ya kalau kalian mau permanen, ya suntik putih. Tapi kalau kalian mau hasil permanen yang mau mengikuti step by stepnya, atau kalian mau rutin, ya nanti pasti ada perubahan. Mungkin bukan merubah 100% kulit kalian, namun mengembalikan kulit bayi kalian, atau kalau gitu ke kulit asal kalian. Nah, kalian bisa lihat. Gak beda banget, tapi tetap ada bedanya. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk info kesehatan ada di deskripsi bawah. Mungkin sekian. Kalau kalian mau bertanya, tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa diklik tombol subscribe, kemudian kalian like and share ke teman-teman kalian, supaya teman kalian juga paham bagaimana cara memutihkan tangan dengan menggunakan bahan alami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.